Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rudi Putra Kediri. Video kali ini saya mau masang bos klepnya Mio ya. Ini bos klepnya Mio sudah kocak dua-duanya. Nah, ini alat yang saya pakai buat buka ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Saya bubut cukup simpel. Kalau mau menggantian bos klep sendiri nih. Oke. Okay. Kita langsung pukul bagian dalamnya ya. Kalau kita pakai klepnya batang 4,5 berarti yang sininya lebih kecil ya. Kalau bubut ya. Ini batang 5 mili. Jadi ini sini. Nah, ini. Tinggal masukkan sini, kita pukul. Langsung lepas. Udah toh. Ini yang bagian X anu in. Tuh. Lepas semua. Lepas semua. Ini saya dibawakan bos klep merek apa ini ya, Mikuni. Nah, bos klepnya merek Mikuni. Kita saya kasih contoh satu aja, kita masukkan. Ukur dulu sebelum dipasang ya. Ada juga kadang bos klep itu lebih besar sedikit, akhirnya kita masukkan terlalu susah. Kita ukur nih, kita ukur ya. Nah, kalau sama kita langsung masukkan. Batang 10 mili. Ini 10 mili. Kita lihat contohnya. Sama ya, 10 mili ya. Sama. Ini 10 mili. 10 mili. Langsung kita masukkan, jangan lupa kita kasih pelumas dulu ya. Kasih pelumas. Kasih pelumas dulu. Ini yang buat nih. Ini untuk masukkan. Kita pakai ini pen bekas. Yang di sini masuk nih. Nah, ini masuk. Nih. Jadi sini. Sini masukkan. Buang pennya
bertujuan supaya ini, kadang kalau dipukul daunnya ini dipukul daunnya sini, kebanyakan patah. Dan kalau kena pukul ini, bagian ini bisa patah juga. Jadi perlu hati-hati. Kita masukkan sini, habis itu kita masukkan asnya. Nah, jadi begini kawan. Oke, ini cara pasang push cap, cukup simpel ya, simpel, mudah, insya Allah mudah. Oke, ini ya teman-teman ya, nah, sekian dulu, jumpa lagi video lainnya.